Juventus ini, Juve ID balik lagi untuk mengupdate informasi seputar Juventus. To dream, believe in strength, now I'm the only one. Arthur Melo belum mendapatkan kepercayaan di tim utama Juventus. Gelandang 24 tahun itu membuktikan dirinya kala tampil bersama timnas Brazil. Arthur didatangkan Juventus pada bursa musim panas tahun 2020. Ia didatangkan Bianconeri dengan transfer yang melibatkan tukar guling dengan Miralem Pjanic ke Barcelona. Di awal musim ini, Arthur belum menjadi andalan Juventus. Pemain jebolan Gremio itu baru dimainkan pelatih Andrea Pirlo 4 kali di Liga Italia serta 3 kali di Liga Champions dengan berstatus sebagai pemain pengganti. Arthur Melo mengaku mengalami masa sulit di Juventus lantaran dirinya belum mendapatkan banyak jam terbang. Akibatnya, dia sempat tak dipanggil tight ke timnas Brazil dalam jeda internasional Oktober lalu. Ketika panggilan ke tim nasional kembali diperolehnya bulan ini, Arthur tak mau menyia-nyiakan peluang tersebut. Ex pemain Barcelona itu ingin unjuk gigi bersama tim Samba sekaligus menjawab keraguan Juventus kepadanya. Hasilnya, Arthur tampil moncer saat berhasil menaklukkan tuan rumah Uruguay 2-0 pada kualifikasi Piala Dunia 2022, Rabu 18 November 2020. Tampil penuh selama 90 menit, dia berhasil menyumbangkan 1 gol. Waduh, langsung dibuktiin ya sama Arthur Melo. Semoga aja makin keren deh nanti waktu pertandingan sama Juve. Salut ya Arthur. Oke guys, itu dia tadi informasi dari Juve ID kali ini. Dan kamu masih bisa dapetin info menarik lainnya seputar Juventus tentunya hanya di Juve ID. Bye.